Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan pencurian motor yang dilakukan satu pelaku di Jalan PDAM Tirtamusi, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Palembang. Pelaku yang mengenakan helm dan pakaian hitam menarik motor korban yang berada di dekat pagar rumah warga. Setelah itu pelaku menggunakan semacam kunci dari saku celana, diduga kunci letter T, dan merusak kontak motor. Pelaku kabur membawa sepeda motor korban yang ditinggal tak sampai 10 menit. Parkir di sini. Pada saat kita parkir. Tak lama kita masuk, mungkin itu mau ngambilnya kali ya. Tak tahu juga kita tahu tak hati lagi sudah. Itu berapa lama kita parkir sini, Mbak? Mungkin sekitar 10 menit lah itu kejadian dari sampai itu. Waktu ambilnya sendiri. Tak lama itu ada temannya yang di belakang sudah waktu motor jalan, nggak ingat. Temannya nyusul dari belakang. Warga menyebut pencurian sepeda motor di kawasan tersebut sering berulang yang membuat warga khawatir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.